Alias cangkem itu. Tahu gak? Baru-baru ini beredar video memperlihatkan seorang pemuda bermain mesin capit boneka dengan cara tak biasa viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram jakarta.keras pada Senin 3 Oktober 2022. Dalam video tampak di depan sebuah pertokoan terlihat seorang pemuda sedang bermain mesin capit boneka. Namun pemuda tersebut memainkannya dengan cara tak biasa. Setelah menentukan target boneka yang akan dicapit, tiba-tiba pemuda itu memiringkan mesin capit boneka ke arah lubang keluar boneka. Alhasil boneka tersebut berhasil keluar dan diambil seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. Nah, ya, cakep itu. Tahu gak?